Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga sahabat sekalian yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Baik sahabat, saat ini kami review rumah baru sahabat. Rumah baru mewah, speknya luar biasa. Dan luar biasa ini ada rooftopnya sahabat. Ya, rooftop balkon tapi sangat luas sekali balkonnya. Jadi bisa memungkinkan sahabat nanti bisa buat gazebo di atas gitu ya. Dan ini fasilitas sangat lengkap sahabat. Udah ada water heater 2 unit, udah ada AC dan sebagainya. Lokasinya di pusat kota Jogja sahabat, dekat ke alun-alun Kraton ya, dekat ke Malioboro dan sebagainya. Insyaallah kalau miliki rumah ini insyaallah sahabat kemana-mana mudah, ke swalayan dan sebagainya mudah insyaallah ya. Gitu. Jadi luas tanahnya nih sahabat, sebelah tanah 90 ya. Tanah 90 tipe 135 ya, 2 lantai ya. Ada 3 kamar dan 2 kamar mandi. Setiap kamar mandinya ada water heater. Setiap kamar ada 2 kamar itu ada AC ya, sudah ada AC, ada kitchen setnya juga, ada apa partisi untuk TV juga ada ya. Insyaallah luar biasa ini, speknya bangunannya rapi. Insyaallah sangat menarik lah untuk kita nikmati nanti ya, kita miliki insyaallah. Mungkin gitu sahabat. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe ya, saya doakan bagi sahabat yang subscribe atau menonton, yang belum punya rumah, segera punya rumah, dan yang sudah punya rumah, rumahnya penuh barokah. Amin, amin, robbal alamin. Baik sahabat, lanjut nontonnya ya, terima kasih. Nah ini rumah sahabat ya, ini fasadnya dari depan, fasad. Jadi ini rumah yang ngadep timur, dan juga dari karpetnya ini dari selatan sahabat ya, dari sana jalan. Langsung bisa masuk sana karpot sana. Nah, akses jalan juga bisa dari sana. Jadi dari lapangan minggiran dari sana bisa sahabat ya. Ini aksesnya jalan aspal. Bisa simpang mobil sahabat kalau ini ya. Bisa simpang mobil. Nanti ke lapangan minggiran jalan kaki bisa insyaallah dekat sana ya. Oke, jadi ini ada 2 unit sahabat ini. Nanti yang saya kira review juga ya. Karena bentuknya hampir sama tapi beda gitu ya. Oke, yang ini yang kita review dulu. Oke. Jadi ini bangunannya tinggi sekali ya, 2 lantai. Kemudian itu sudah ada genteng-genteng keramik sahabat ya. Keramik, jadi ini spesialis rumahnya, rapi sekali bangunannya sahabat ya. Jadi finishingnya sangat rapi. Kemudian juga insya Allah menarik lah sahabat ya. Oke, kita masuk ya. Nah ini dari karpot di sini sahabat. Karpot di sini. Kemudian ini kemarin mobil CRV sini masuk lancar sahabat, jadi bisa nutup pintunya ya. Kemudian ini ada taman sedikit ya, ada siraman keran. Kemudian ini nanti atas ini balkon ya sahabat ya, balkon sangat luas sekali balkonnya ini ya. Ini udah ada lampu juga untuk karpotnya. Oke ya, kita masuk sahabat ya. Ini lantainya lantai granit sahabat, 60x60. Nah, oke. Ya. Jadi ini ruang tamunya sahabat. Di sini ruang tamu, ruang keluarga di sana ya. Sudah ada partisinya nih, free ya sahabat ya. Oke, ada lampu drop ceilingnya juga. Insyaallah. Oke. Nah, ini sudah ada free TV. Sudah ada TV di sini sahabat. Oke, ini ada ruang kamar, kamar tidur bawah. Oke, ini udah ada lemari ditanam gitu ya. Karena sana tangga, di sana ada lemari ditanamnya. Oke, mari sahabat ke kamarnya. Ini kamar ukuran standar sahabat ini, 3x3 ya. Tapi nggak termasuk lemarinya itu, jadi lemari harus menjorok ke dalam. Oke, nah ini di sini bisa taruh kulkas, sudah ada colokannya sini ya. Kulkas ke pintu besar sudah cukup sekali di sini. Kemudian sini dapurnya sudah ada kitchen setnya. Nah, untuk ibu-ibu tenang, sini longgar ya. Biasanya ibu-ibu dapurnya luas mas, enggak apa enggak mas. Jadi longgar ini ya, untuk masak sangat longgar. Sudah ada kompor tanamnya, sudah ada penghisapnya juga. Oke. Kemudian ini kamar mandi di bawah. Oke, kloset duduk. American standar, udah ada water heaternya, merek Ariston ya. Ada water heater. Kemudian keramiknya sampai atas ya sahabat ya. Ini main rapi, baik. Finishingnya nih
lancip sahabat ya. Ini beliau spesialis perlembaban rumah, sangat istimewa ya finishingnya ya, sangat diperhatikan sekali, rapi. Oke, nah ini, oke, jadi modelnya tutup dari bawah, buka dari bawah gini ya, kitchen setnya. Oke, kemudian bagian sini, nah ini untuk sirkulasi sahabat. Oke, sirkulasi sini, itu di atas ada jemuran sendiri sahabat. Oke, untuk mesin cuci, jemuran di atas ya, ini hanya untuk sirkulasi aja. Jadi nggak panas, rumahnya nggak panas sahabat. Oke, tutup. Ya. Di sini dapur, sini ruang makan, ada kulkas di sini, sini berarti sofa gitu, nah, TV di sana, ruang tamu di sana, Allah cukup ya. Nah, kita ke atas sahabat. Nah ini. Ini ruang tamunya ya. Jadi sofa besar di sini, wah bisa cukup banyak sahabat ya. Lumayan longgar. Oke, kita ke atas sahabat. Nah ini tangganya. Ini tangganya nggak terlalu nanjak ya. Jadi standar, enak lah gitu ya. Ada hiasan untuk tanahnya juga. Insya Allah ini biar nggak terpleset sahabat ini. Oke. Jadi enak naiknya ya, nggak terlalu curam. Oke, oke di sini bisa untuk ruang TV lagi sahabat. Jadi ruang keluarga di bawah, ruang TV bawah juga di sini nggak bisa. Sudah ada untuk spesial TV-nya, curahkan TV di sana. Jadi bivet TV-nya di sini bisa. Oke, kemudian ini kamar tidur yang kedua sahabat. Ini kamar tidur kedua, ukuran standar 3x3. Oke, sirkulasi jendelanya. Oke, kemudian ini kamar mandi kedua yang di atas. Jadi kamar ini luas-luas ya sahabat ya, besar-besar, udah ada water heater semuanya. Di water heater. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi, untuk jemuran, cuci jemur di sini. Jadi sudah disiapkan sahabat. Sudah ditutup, apa namanya, fibernya sudah. Sudah jadi aman sekali sahabat, tinggal beli peralatan, sudah nggak usah mikir ini. Nah, saya cuci di sini, ya. Ada tekran, pembuangan. Nah, tinggal belikan gantungan baju sahabat ini. Untuk jemuran ya. Masya Allah, udah resident sekali sahabat. Jadi nggak usah khawatir kalau hujan ya. Terang tapi tetap kering insya Allah. Oke, di sini ini ukuran berapa ini, kurang lebih 2x2 sahabat, ini longgar, cukup longgar sahabat. Siap untuk jemurannya. Kamar dua yang ketiga, ini kamar yang ketiga sahabat. Nah ini kamar ketiga, ini dia kecil memanjang sahabat ya. Kamar ketiga ini kecil memanjang, bentuknya L nih. Nah, tembusnya ke jemuran tadi. Oke, sahabat. Oke. Nah, kita ke balkon yang sangat istimewa sekali sahabat ya. Nah, ini sahabat. Ini teras atapnya, kemudian di balkon yang luas sekali. Nah, ini. Ini sahabat. Masya Allah. Ini kalau sore-sore pulang kerja, santai-santai di sini, wah, nikmat sekali sahabat ini ya. Sore-sore ya. Ini bisa buat gazebo di sini, bisa sekali ya. Membuat gazebo, buat biar tikar di sini makan, masya Allah. Atau barbekyuan kalau tahun baru di sini, wah nikmat sahabat ini insya Allah ya. Lokasi tempat di pusat kota Jogja, dekat ke alun-alun, misal setiap hari mau jalan-jalan ke alun-alun bisa sahabat, lari-lari di alun-alun Jogja ya, aksesnya mudah insya Allah ya, mungkin mah padat. Itu sahabat yang mencari rumah siap pakai di pusat kota Jogja, tepatnya di Mantri Jeron ya sahabat. Mantri Jeron, nah, ini dekat ke lapangan Minggiran, dekat juga ke Pondok Kerapia, dekat ke Masjid Teladan Nasional yaitu Masjid Jongkarian ya. Ini sangat nyaman, sangat dekat insya Allah. Mungkin gitu sahabat, semoga review manfaat. Mari yang mencari rumah siap pakai, nyaman, finishingnya baik, kuat insya Allah, bisa jadi pertimbangan sahabat ini.
soal legalitas lengkap semuanya, sahabat ya. Karena ini di pusat kota Jogja. Kota Jogja itu kalau legalitasnya nggak siap, berbahaya. IMB, kamu semua siap sama insya Allah. Mungkin gitu sahabat. Silakan yang mencari rumah di area kota Jogja bisa jadi pertimbangan. Insya Allah ya. Terima kasih, semoga review manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.